Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalalu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qa'il. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyuna alqail inna minal bayani lasihra wa ba'd. Ahibbati fillah, turunnya hujan di malam hari ini mudah-mudahan termasuk waqtun minal awqat al-mustajabah, di antara waktu-waktu yang mustajab ketika seluruh umat muslim di Nusantara ini berbondong-bondong terus bersujud di hadapan Allah Azza wa Jal untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan juga sholat tarawih berjamaah. Semoga di akhir-akhir detik-detik menuju penghujung akhir Ramadan kita semua bisa meraih gelar muttaqin, orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, setiap kita keluar rumah, banyak di antara kita yang yakin kalau 100% akan kembali ke rumah. Banyak di antara kita ketika kita keluar rumah yakin kalau sorenya dia bisa berbuka puasa bersama keluarga. Ketika malam hari ini kita keluar rumah pun, banyak yang di antara kita 100% dia yakin akan melaksanakan sahur berjamaah bersama keluarga. Ahibati fillah, ketika seorang penyair pernah berkata, "Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu." Setiap manusia punya mimpi dan angan. Tajririyah bimala tastahis sufun. Tapi Syekh Al-Mutanabbi itu mengatakan, angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tidak bisa dipungkiri jamaah, wujud kita malam hari ini sampai merasakan atmosfer Ramadan detik-detik di ujung ini. Ini adalah jawaban dari doa-doa kita sebelumnya. Ketika Ramadan tahun yang lalu, seluruh umat muslim di jagat raya, sekalipun di tengah pandemi COVID-19, di akhir sholat tarawihnya, saya yakin semua bersujud dan melamakan sujudnya. Dan dia berdoa di hadapan Allah Azza wa Jal, "Ya Rabb, innaka khairul musta'an." Di penghujung tarawih terakhir ini, ya Allah, kami ini berdoa, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami ini meminta tolong, ya Allah. Wa innaka khairul mustaqa. Dan hanya kepadamu kami ini mengadu, ya Rabb. Jangan sampai ini Ramadan terakhir bagi kami. Dan qaddarullah ahibati fillah, sampai 1442 Hijriah, di penghujung akhir Ramadan, sampai detik ini kita masih merasakan suasana Ramadan ini. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, yang mungkin sebulan yang lalu masih berada di saf sholat tarawih bersama kita. Betapa banyak saudara kita, tetangga kita, mitra, yang mungkin seminggu yang lalu dia masih merasakan buka puasa bersama keluarganya. Tapi Allah menakdirkan lain jamaah. Ketika angin sudah berhembus, saat itu pastinya tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Maka ahibati fillah, Ramadan tahun ini tinggal menghitung hari. Tidak ada seorang pun yang di antara kita tahu apakah kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri nanti atau tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Aktsiru dzikra hadhi billah."
Ini adalah teguran, warning dari sang Nabi kepada umatnya. Perbanyaklah kalian mengingat yang menghancurkan dan memutuskan segala nikmat. Di situ artinya al-maut, kematian. Maka ketika ada tulisan, andaikan Ramadan terakhir bagi kita, andaikan kita highlight tulisan itu, andaikan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita, apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata terakhir? Pastinya itu mempengaruhi psikologis kita, jemaah. Sebagai contoh, ketika kita mau menuju ke luar kota, flight penerbangan, dan itu adalah pesawat terakhir dan maskapai terakhir, saya yakin seluruh penumpang akan cepat-cepat menyiapkan perbekalan. Kendaraannya betul-betul melaju cepat. Karena apa? Dia tidak mau ketinggalan pesawat. Karena itu adalah pesawat yang terakhir. Andaikan ini pun dinisbahkan ke bulan Ramadan. Andaikan kita tahu kalau ini Ramadan terakhir bagi kita, jemaah. Apa yang akan kita lakukan? Pasti seluruh jemaah di masjid ini dan semua yang mendengarkan kalimat andaikan Ramadan ini terakhir, semua akan badlul juhdi. Dia effort, dia benar-benar jiddiahnya di powerful. Dia beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati karena dia tahu kalau itu Ramadan terakhir baginya. Maka di akhir kultum ini saatnya kita untuk menunjukkan kekuatan pola pikir kita, jemaah. Banyak di antara sahabat-sahabat kita, saudara kita yang bertanya, kenapa setiap doaku tak pernah terkabul? Padahal tanpa dia sadari, kita merasakan Ramadan sampai hari ini pun, itu adalah jawaban dari doa-doa kita sebelumnya. Ketika malam hari ini kita berdoa, jemaah, detik-detik menuju akhir Ramadan, di saat itikaf, dia berteduh di bawah naungan masjid. Di situ hafat hubul malaikah, dikelilingi para malaikat Allah Azza wa Jal. Dan di situ orang yang beritikaf bersujud. Dan dia berdoa dengan penuh keyakinan. Dia mengatakan, ya Rabb, innaka samia, engkau itu tidak tuli, ya Allah. Wa innaka basir, engkau ini tidak buta, ya Allah. Aku ini berdoa, ya. Ud'uni astajib lakum. Bukankah itu ayatmu? Kabulkan doaku ini, ya Allah. Maka kekuatan doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat. Wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Maka jamaah Masjid Daya Telaga Kahuripan, semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Semoga kita bisa merasakan pesona Ramadan ini, bukan hanya pesona Ramadan tahun ini, tapi kita bisa merasakan pesona babul jannah, pintu surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu ada 8 pintu, jemaah. Wa minha babur rayyan. Di antara pintu surga itu ada namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Semoga kita tergolong menjadi penghuni pintu Ar-Rayyan surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, mari kita sejenak berdoa dengan mukjizat suratul Fatihah untuk kita semua, wali maslahatina, wali maslahati biladina Indonesia, wali maslahatil ummah, wali hadhi kulliha, hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.